Wah, bukan meriah lagi ya. Korang balun PMX ni, Anwar Ibrahim dengan kerajaan perpaduan ni. Bukan main lagi, kena hentak kau-kau. Tapi kan, inilah dinama kifarah. Dulu, puak-puak ni, mereka semua ni menghasut. Menghasut rakyat, membenci, menghentam kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu. Sekarang terimalah. Apa kau buat baik pada orang, orang buat baik pada kau. Kau fitnah orang, kau zalimi orang, kau hasut orang, membenci. Akhirnya kau dapat balasannya balik. Setiap perbuatan kau akan dapat pembalasan. Itu saja kan. Relax lah, tenang-tenang lah. Kau punya hasutan dengan fitnah kau orang sampai tumbang jatuhnya kerajaan UMNO Barisan Nasional dan pemimpin UMNO sampai masuk penjara. Jadi janganlah bila diri sendiri kena, kita nak kecoh, nak bising-bising. Jadi terimalah hakikatnya. Sekarang terimalah kifarah Allah. Tenang-tenang saja. Nampak gaya macam ni, Anwar Ibrahim pun tak akan kekal kerajaannya. Saya rasa Pak Rio 16 lingkup, selingkup-lingkupnya Pakatan Harapan ni. Orang dah tak percaya kerana dah diberi peluang, tak mampu pun nak urus negara Pakatan Harapan ni. UMNO memang terbaik. Ini pun nasib baik ada pemimpin UMNO dalam kerajaan. Ada ahli parlimen UMNO dalam kerajaan. Kalau tak ada, bayangkan lagi selingkup-lingkupnya kerajaan ini. Okay, bye.